Saudara, ada yang unik dari Kota Malang, Jawa Timur. Terdapat sebuah wahana yang didesain untuk melepas stres. Di sini para pengunjung bisa meluapkan emosi dengan menghancurkan barang. Berikut liputan selengkapnya. Eits, ini bukan aksi perusakan sembarangan. Ini merupakan wahana baru di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, namanya Planet Stress, yang didesain khusus bagi pengunjung yang ingin melepaskan penat pikiran dan stres. Pengunjung yang datang bisa memecahkan barang-barang yang ada dalam sebuah ruangan khusus selama 30 menit. Di dalam ruangan terdapat botol kaca, helm hingga televisi yang siap menjadi sasaran emosi di Planet Stress. Ya, jadi semua masalah-masalah yang ada di pikiran gitu jadi plong gitu setelah diluapin di sini. Kayak masalah yang ada di kayak kampus itu kan bisa diluapin lewat botol kaca tadi dipukul gitu. Jadi gak usah melampiaskan ke orang lain gitu. Melampiaskan aja ke benda. Meski demikian, pemilik wahana memastikan keamanan menjadi hal yang utama. Sebelum meluapkan emosi, pengunjung harus menggunakan helm yang dilengkapi kaca penutup wajah, sarung tangan, sepatu, hingga baju pengaman. Latar belakang saya untuk memfasilitasi pertama, Mas. Pertama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lah yang gak terselesaikan di luar sana. Planet Stress ini kami menyediakan seperti mecahin botol, mecahin TV, mecahin helm, untuk meluapkan emosi, amarah yang terpendam lah itu, Mas. Untuk bisa melepaskan stres di wahana ini, pengunjung dikenakan biaya Rp30.000 hingga Rp160.000. Harga tersebut tergantung dari paket yang berisi barang-barang yang akan dihancurkan. Didi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.